jika kita lihat dari empat dimensi. Yang pertama, untuk ekonomi sebuah negara terus membangun atas sifat sustainable ataupun mampan. Sesebuah ekonomi itu mestilah didasarkan kepada seramai mungkin rakyat yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan kemahiran yang tinggi juga. Yang kedua, hasrat kita untuk melihat pendapatan rakyat terus bertambah. Dan jika kita nak menambahkan pendapatan seorang individu, semestinya dia didasarkan kepada tahap pendidikan dan kemahirannya. Yang ketiga, kita berbangga dengan prinsip mobility social ataupun social mobility. Bererti bahawa tak kira sama ada kita miskin ataupun kaya, bandar luar bandar ataupun mana-mana kumpulan etnik, kita akan memberi peluang untuk seorang itu dapat mencapai tahap kedudukan sosioekonomi yang lebih tinggi. Yang sepatut menjadi halangannya bukan peluang tetapi kehendak yang ada pada dirinya. Untuk dia mencapai kejayaan, kita patut menyediakan ruang. Dan saya yakin dan percaya bahawa college ini akan terus maju ke hadapan, memberi penekanan pada pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, inovasi, memberi tumpuan kepada bidang-bidang, bukan saja bidang terkini, but the future skill sets that's required for this nation to move forward, seperti dalam bidang robotik, teknologi nano, automation dan sebagainya. These are the new skill sets that's required.